Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara memperbaiki handle pintu Cairns yang rusak. Jadi, kerusakan terletak pada bagian depan atau pintu depan mobil Cairns tahun 2003. Ini tampilan dari dashboard dari dalam mobil. Kita bisa membuka mobil ini. Seperti ini ya, dari dalam. Akan tetapi ketika dibuka dari luar tidak bisa karena memang rusak. Nah, inilah problem yang harus kita pecahkan. Kita masuk kembali melalui pintu belakang untuk membuka pintu depan Cairns. Ya. Setelah kita buka, kita siapkan alat-alat yang kita butuhkan, yaitu obeng dan peralatan lainnya. Kemudian kita buka satu persatu baut yang terdapat pada door trim atau penutup pintu Cairns. Letaknya bisa dilihat dalam video, ada di pegangan, kemudian di handle, kemudian ada di bagian bawah sudut dari pintu ini. Kemudian kita copot frame dari pengait di pintu, kurang lebih seperti ini caranya. Kemudian bagian di sudut kaca. Setelah kita copot baut, kita lepaskan door trim atau penutup pintu Cairns seperti ini. Kemudian barulah bisa kita lihat penyebab dari kerusakan handle pintu ini. Kita bisa melihatnya di sini, memang ada sedikit kerusakan. Kemudian di bagian utama dari handle pintu, kita bisa melihat bahwa terdapat kerusakan, yaitu lepasnya besi pengait pintu dari tempatnya. Di sini terlihat patah, mungkin karena sudah lama. Kemudian sebelumnya kita copot terlebih dahulu kabel-kabel elektronik dari penutupnya. Ini letaknya ada di sini. Kemudian kita tempatkan penutup ini di tempat yang sekiranya aman, sehingga kita bisa leluasa untuk memperbaiki kerusakan yang ada di pintu ini. Kemudian kita siapkan ini terlihat ada kerusakan ya, bautnya lepas. Ini bisa diperbaiki. Kita siapkan terlebih dahulu alat atau lemnya, yaitu lem Dexton, lem besi. Bisa didapat di toko-toko material ataupun alat-alat rumah tangga. Kita campurkan lem yang berwarna putih dengan lem hitam. Bisa menggunakan paku atau alat lainnya untuk mengaduk ataupun mencampurkan lem ini. Kemudian setelah ditunggu sekian menit sambil diaduk, maka lem ini akan mengental. Kemudian kita baru dapat menempelkan lem ini untuk memperbaiki kerusakan yang ada di bagian-bagian pintu yang perlu diperbaiki. Kemudian kita ratakan dan kita tunggu sekitar 3 jam untuk bisa digunakan ya. Barulah kita tempatkan kembali pintu ini, framenya ataupun door trim. Kita pasang kembali, kita pasangkan baut-bautnya. Jika sudah, bisa kita coba membuka pintu ini. Ya, kita pasangkan terlebih dahulu, baru kita diamkan. Ya. Setelah dilem, kita pasang, kemudian kita diamkan untuk bisa menggunakan handle pintu ini. Kita coba dari luar, dan bisa. Jadi, begitulah solusi untuk memperbaiki pintu Cairns.